kali ini kita mau ngapain lagi nih, Yul? Nah, kita di video kali ini mau kayak kampus tour gitu. Jadi kita mau kasih tahu fakultas-fakultas yang ada di kampus kita, yaitu King Mongkut Institute of Technology Lat Krabang atau KAMTL. Gitu. Sampai jumpa ya. Dadah. Kampus kita itu antar bangunannya tuh dipisahin sama jalur kereta api. Kereta api biasa gitu kali ya. Yang sini. Bukan listrik lah. Yang masih manual gitu enggak sih? Aduh, pokoknya gitulah. Kita juga enggak tahu sih. Ini kereta api apa, cuman dia lebih lama daripada kereta api AirPod Link daripada BTS, dia lebih lambat aja jalannya dan lebih murah tentunya. Gitu. Dan AC-nya juga AC alami. Iya, oh iya enggak ada AC-nya. Oh ya itu tuh kereta apinya. Oh iya tuh keretanya, mau lihat, kita liatin ya. ID card, ID card kita Krungsri. Terus kalau misalnya yang satu lagi sebelahnya ada Krungsri, itu tuh buat duitnya, duit stipend. Scholarship kita masih sana. Nah, ini ada jembatan penyeberangan yang tinggi, yang enggak tahu kenapa di sini tuh jembatan penyeberangannya tinggi-tinggi, mungkin anak kelas kan ya, kenapa dibikin tinggi. Kalau misalkan enggak tinggi nanti kan berpengaruh sama yang di bawah. Kan ini bawa apa namanya? Kan ada transport di bawah tuh, jadi emang harus lebih tinggi lah, kan nggak mungkin pas-pasan sama tinggi kereta atau tinggi mobil. Nah, untuk jembatannya karena tinggi, di situ ada eskalator, jadi jembatannya dipakainya eskalator. Tapi ada yang tangga juga sih. Ada kafe-kafe gitu di sini sebenarnya, cuman karena kita antara hemat nih, jadi kita nggak pernah di kafe-kafe. Tapi apa ya, sebenarnya karena makanan halal, bukan nggak ada sih, karena susahnya makanan halal. Dan jadi, kalau ada pun nggak cocok ya? Nggak cocok kan di teh kita. Jadi makanya kita lebih hemat di sini. Salah buat nabung-nabung. Nah, ini calon suami ya? Iya, betul dong. Nah, ini nih yang apa ya, kayak spot favorit gitu ya sih di sini. Jadi bisa foto, jadi di jalannya itu kayak ada yang ngelukis-lukis gitu loh buat art gitu. Nanti nih lihat foto-foto kita ya. Sekarang kita mau jalan ke kantinnya ke kantinnya kampus. Nah, jadi kita sekarang udah mau masuk ke kantinnya. Lumayan rame sih, walaupun Chinese year ya mereka. Apa ya, karena nggak semuanya Chinese juga. Tapi tetap rajin gitu di kampus. Mantap, mantap. Libur ya, iya, tanggal merah. Tapi banyak yang tutup sih, itu yang halal foodnya juga tutup. Iya. Nanti kapan-kapan kita review makanan halal food yuk. Siap. Ini suasana kantinnya. Yang pojokan itu biasanya yang lagi tutup itu halal foodnya kita. Nih. Di atas itu juga masih ada restoran. Jadi sekarang kita mau nemenin Yuli makan siang dulu. Sekarang aku mau makan siang dulu. Nih, makanannya udah disiapin sama Ayu. Jadi tadi aku bilang ke kampus karena ada harus ngambil data, terus Ayu masih di rumah. Jadi dia siapin makanan buat aku. Makasih, Yu. Dia paling rajin masak-masak. Nah, sekarang aku lagi makan. Wah, makanannya enak. Serius. Ini ada telur sama sayur. Jadi sebenarnya Ayu tuh nggak suka makan sayur, tapi karena aku suka makan sayur, jadi dia terpaksa, nggak terpaksa sih, dia dengan senang hati gitu loh masakin sayur. Baik, baik, baik. Kalau ditaruh di mana lagi? Kalau ditaruh di mana lagi?
kan, jadi kita harus buang sesuai sama kayak jadi ini ada yang mau disediain tong sampah harus apa ya, harus buang sesuai sama yang petunjuknya gitu. Ada botol yang aqua, yang plastik, terus ada yang can, kaleng-kaleng pokoknya harus disediain lah gitu. Kita mau kemana Yul emang? Ini kita sekarang mau ke ini apa, Presiden Buildingnya. Itu kayak gedung rektorat lah istilah kalau di gitu. Presiden Building. Ini kayak lewat belakang sih karena tadi lewat kantin ya, seharusnya lewat jalan depan sana. Ini depannya nih. Yang Presiden Buildingnya. Gitu. Yang tulisan kita tandanya yang tulisannya enggak ada bahasa Indonesianya. Ya emang kayak mana ada bahasa Indonesia di sana. Bahasa Indonesia bahasa Latinnya. Ya spot foto lah Tulisan di teknologi yang itu. Nah kalau ini nih kayak tempat foto favorit banget emang di sini. Sore-sore nyantai ya. Lari. Kita ke malam dulu kan. Lumayan lah. Nah, ini ada kayak danau ya, bukan danau apa sih ini? Pokoknya kayak ponds gitu. Nah, jadi biasanya di kolam-kolam kayak gini itu ada biawak. Di engineer emang. Aku tuh termasuk orang yang takut reptil ya. Jadi agak parnoan sih kalau lewat-lewat dekat kolam-kolam kayak gini. Dan di sini biawaknya gede-gede kayak buaya, semacam buaya darat gitu.
Jadi kalau misalkan di KMITL untuk nyebrang-nyebrang emang udah disediain apa ya, jembatan penyeberangan gitu. Antar fakultas ya. Antar fakultas. Nah, iya, looks dari atas. Ini sampai sana masih KMITL tuh. Hah, sampai sana. Kita nggak bisa liatin semua karena capek. Enak cuy. Jalannya. Nah, ini dia. Ini kita lagi berada di atas jembatan penyeberangannya. Kita udah di depan fakultas. Ini liberal art, berarti ini gabung nanti. Terus dah. Ini kita sekarang lagi di depan Fakultas Industrial Education and Psychology. Yeay. Nah, kita sekarang mau sholat dulu. Kita sekarang mau sholat zuhur dulu di fakultasnya Industrial and Technology ini. Karena ada? Ada musholanya. Jadi kita di sini bersyukur banget sih, maksudnya masih diberi kesempatan ya, maksudnya kemudahan untuk sholat itu enak lah. Ini fakultas teknologi. Nah, sebelah sana yang tadi kita tunjukin itu IT-nya ini. IT. Jadi IT-nya tuh nggak gabung sama teknik, dia punya fakultas sendiri. Harus selalu scan ini itu. Swadika. Can you enter the faculty? Hah? Or pray? Enter the faculty? Muslim pray. Oh, agapen. Agapen. Oke. Nah, jadi kita harus scan suhu dulu setiap. Oke. Kapun kapi. Ha, ha. Nanti. Oh, ya, oke. Kop ha. Kayak barcode gitu buat teman-teman muslim di KMITL, kayak pendataan gitu sih kayaknya. Soalnya tadi kita buka barcode-nya itu isinya bahasa Thailand. Jadi di sini ada yang muslim KMITL. Sebenarnya ada IG-nya juga sih, ada MSC KMITL gitu. Jadi kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi mereka ada perkumpulan sholat juga buat sholat Jumat karena di sini jauh masjidnya.
sebelumnya sholat tadi. Gak ada orang nih, gak sih? Ini karena lagi belum. Kita pakai masker lagi. BTW ini maskernya dari Indonesia Embassy, dari kedutaan Indonesia yang ada di Thailand. Kita kemarin dikasih masker, ada sanitizer juga. Ini ada sanitizer juga. Agak sedikit berisik karena industrial education lagi direnovasi. Nah ini kan lagi renovasi. Ini kantinnya industrial education. Cuman nggak tahu lagi tutup. Ini ada kafe-kafe juga sebelahnya. Depannya science. Tapi ini kita bawa ke science-nya lewat pintu samping. Cus, kita lihat sighting menuju ke fakultas science. Jadi udah dari fakultas industrial engineer. Industrial education. Education and terus sekarang sebelahnya itu science. Jadi mereka kayak satu lingkungan gitu. Jadi ini science. Fakultasnya agriculture. Di sana juga tuh luas sama halnya bulan baru. Nih, sampai sana agriculture lah. Kantinnya di tengah kolam gitu. Seru sih kayaknya kalau kita makan di sana. Tapi belum tahu sih kami di sana tuh ada makanan halal atau enggak ya. Faculty of Agriculture Technology yang tadi barusan kita masuk sama Faculty of Agro Industri. Oke, sekarang kita lagi jalan ke Fakultas Teknik.
dialognya banyak banget, apalagi dekatnya karena banyak ya. Itu gede-gede, segede buah ya. Nggak ngerti lagi kenapa bisa segede-gede itu dialog di sini, karena mungkin mereka nggak bunuh juga jadinya. Itu ada yuk mana itu kawin nggak sih, coba aku takut. Itu kawin tuh ya, segede buaya. Ada bisa lihat nggak ya? Nggak, tuh itu gede banget deh. Aduh, ini kita lingkarin tuh, gede banget, gede buaya, gemoy. Itu kayak itu loh, kayak komodo gitu. Ini nggak segede itu, tapi dia kayak pemalas gitu, malas gitu, nggak tuh gede banget. Nanti kita lingkarin ya di videonya. Nah, tapi Uli tuh fobia guys sama reptil-reptilan. Sedangkan aku kalau lihat kayak gitu tuh kayak gemes gitu liatnya. Apalagi ada di darat yang lebih gemes lagi. Nggak nih. Jurusan elektro, electrical engineering. Ya, jadi nanti ini kita sambil jalan pulang terus, jadi kita bisa lewat pintu belakang, lewat sana nanti. Terakhir sebenarnya masih ada beberapa tempat yang belum kita jelajahi, kayak stadion, kayak gym sama kolam renang gitu-gitu juga kita belum jelajahi. Nanti di video-video yang lainnya kali kita bakal coba fasilitas-fasilitas kampus lainnya, termasuk cobain masuk ke dalam Central Library. Tadi kan tutup tuh karena lagi liburan dan karena lagi corona. Makasih ya udah ngikutin kampus tour kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.